Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bashir, Pak, dari Tangerang. Pertanyaannya, bagaimana kita mensikapi saat ini banyak mungkin kiai atau ustadz gitu ya, yang dari daerah sekarang banyak sekali rumah-rumah yatim. Ya mereka ada beberapa yang saya coba lihat itu rumah yatim. Nah, yatimnya itu tidak banyak, tapi justru malah mereka dikaryakan untuk minta sumbangan gitu. Nah, ada juga masjid-masjid itu yang minta sumbangan di jalan begitu. Nah, bagaimana kita bersikap dengan hal yang seperti itu, khususnya yang tadi banyak sekali di Jakarta Tangerang itu rumah-rumah yatim itu, dan mereka dikaryakan keliling-keliling minta itu. Bagaimana kita bersikap untuk itu? Makasih begitu, Pak Ustaz. Baik. Pertama, kita harus membangun khusnudzon di dalam hati kita. Jika ada orang sholat, jangan disuudzoni. Jika ada orang punya perkumpulan untuk berjuang, jangan disuudzoni. Mereka yang punya rumah yatim piatu, jangan disuudzoni. Karena mungkin niatnya benar, itu kita tidak boleh suudzon. Suudzon adalah salah semuanya. Akan tapi ketahuilah, memang ada na'udzubillah, maka kita tidak usah suudzon. Tapi berandai-andai saja jika Anda menjadi pengurus, jadilah Anda pengurus yang selamat. Bukan berarti setelah ini Anda menyalahkan mereka, enggak. Memang ada diisyaratkan orang makan yakunu termasuk orang yang makan hartanya yatim itu banyak diisyaratkan, termasuk guru-guru yatim piatu. Yaitu tadi, anak yatim itu kan kunci. Kalau kita minta atas nama orang biasa enggak banyak yang terenyuh, tapi kalau sudah pakai atas nama yatim piatu biar orang kafir pun juga terenyuh. Nah, ini jangan sampai anak yatim hanya kita jadikan bemper untuk cari duit. Setelah itu apa? Dianya gonta-ganti mobil, bajunya bagus, anak yatim tetap nyungsep makan kerupuk sama kecap. Nah, tapi enak ya, kalau lapar begini, nasi anget, kecap sama kerupuk sudah enak. Sudah, sarapan belum? Baik. Nah, ini ada anak yatim hanya dijadikan labelnya saja hanya untuk mencari dana. Alhamdulillah, Allah Maha tahu. Makanya jangan ngurusi anak yatim kecuali Anda menjadi orang kaya dulu. Jangan ngurusi anak yatim kecuali Anda orang kaya. Maka kalau orang kaya bisa menjalankan makanan honiyan fal yastafif. Kalau orang kaya baru benar ngurusi anak yatim supaya kamu punya istighfar, tidak mau mengambil karena saya memberi. Kalau kau fakiran, makanan fakiran, fal yakul bil ma'ruf. Kalau engkau fakir, Buya, tapi kan enggak ada yang ngurusi orang kaya, sibuk dengan bisnisnya. Tapi anak yatim telantar, saya akan urusi. Oleh fal yakul bil ma'ruf. Kalau pengen makan, makan bil ma'ruf. Ma'ruf itu ada beberapa makna. Anda boleh makan bersama mereka anak yatim, tapi bil ma'ruf ada dua makna ma'ruf di sini. Ma'ruf itu wajar, uruf. Jadi kalau makan wajar, kalau anak yatim pakai kerupuk, Anda jangan pakai paha ayam. Mentang-mentang ustadznya, ini hati-hati, dia kerupuk-kerupuk, sama. Wal-uruf yang kedua maknanya apa? Jika engkau orang fakir, kok ngurusi anak yatim, lalu kamu ingin makan bersama mereka, kamu catat sehari berapa kira-kira. Jika suatu ketika kamu kaya, kau bayari. Kalau sampai mati kau melarat, gak dosa. Ini loh, jadi ada aturannya. Ini anak yatim malah jadikan alat untuk cari duit. Wah, ini maksud. Ini yang pertama ya. Kalau Anda ngurusi anak yatim seperti itu, jadi orang kaya dulu. Hati-hati, wah, kejahatan terselubung di balik orang anak-anak yatim. Sebab anak yatim paling mudah untuk menyentuh hati orang. Bapaknya enggak ada, ini satu. Yang kedua, sebisa mungkin kalau ada suatu ketika ada. Nabi kan menyeru anak yatim, ana wa kafil yatimika hataini. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim. Menyantuni itu yang merawat, mengkafalah. Bukan santunan setahun sekali. Kan ada sekarang hari bulan santunan anak yatim. Nah, setahun sekali, 50 ribu. Jadi 50 ribu buat setahun, suruh ngemut garam itu namanya. Nyantuni kafalatul yatim itu adalah ngurusi sampai dia itu sukses, sampai dia selamat dunia akhiratnya. Itu loh, santunan setahun sekali di bulan Muharram, apa? Haram, surah ya. Dikasih 50 ribu, dijajar kena terik matahari, lupa tidak dikasih air lagi. Walhasil, kita harus mencoba. Apa yang ingin lebih tahu lebih jauh? Apa yang diinginkan Nabi kafalah?
Apakah boleh kita di bulan Muharram itu menjejer anak yatim? Boleh, akan tapi untuk ditawarkan siapa yang akan mengambil mereka untuk mencukupi. Ayo, dicukupi yang benar, bukan hanya dikasih santunan. Sebulan sekali, 100.000 untuk satu tahun. Memang dia anak ajaib. Ini anda dengar. Kemudian sudah begitu, masalah anak yatim dulu harus anda perhatikan hati-hati. Anak yatim itu dan pengurusnya anak yatim kadang orang tulus, sehingga kadang-kadang saya paling sedih suatu ketika saya di sebuah tempat ini membuka anak yatim ya. Saya di rumahnya satu orang, dia orang kaya, tiba-tiba ada anak yatim, satu bis. Wah, anak yatim, Masya Allah. Saya ngobrol dengan pengurusnya, dari mana Ustaz? Dari ini, nyebut perjalanannya 2 jam, perjalanannya 2 jam naik bis. Berarti PP berapa? 4 jam, sama persiapannya 5 jam mungkin. Terus di tempat ini, 2 jam juga di tempatnya Pak Haji ini. 8 jam, setengah hari. Terus saya tanya, belajarnya gimana? Ya harus libur dulu karena diundang begini, Ustaz. Kok harus ini? Ya kalau nggak datang nanti kita nggak dikasih uang. Astagfirullah. Makanya saya sampaikan, kalau anda ingin nyantuin anak yatim, anda kirim ke rumahnya. Jangan anda undang ke rumah anda. Kita sebagai pengurus pondok ini, santri itu, biarpun anda ngundang makan enak di rumah anda, tidak saya izinkan. Karena sehari bagi mereka belajar loh ya. Ini bukan anak yatim loh ya, apalagi anak yatim. Kalau anda misalnya tetangga kaya raya, kemudian anda gimana santri Al-Bahjah, saya undang makan sehari saja, makan enak sama selai kambing. Enggak saya izinkan. Kenapa? Waktu mereka untuk belajar. Kalau anda ingin kambing, kirim ke pondok nanti. Nah ini 2 jam PP. Saya dapat ilmu, astagfirullahaladzim, jangan, kirimkan ke rumahnya. Biaya bisnya bisa jadi duit kan? Waktunya anak bisa belajar, makannya bisa lebih enak. Setelah 2 jam PP, 4 jam PP itu sampai di rumah capek, gak kira ngaji malamnya, itu libur itu. Jadi tolong kalau nyantuni anak yatim yang benar deh sekalian itu. Ini nasihat sebetulnya, anda boleh gak denger kok, saya nasihat buat anda-anda yang saya cintai ini. Kalau anda ngurusi anak yatim, jangan tanggung deh. Kalau anda ingin nyantuni anak yatim, berikan, kirimkan ke tempatnya, sana lebih istimewa lagi. Bahkan sampai di sana anda terenyuh, ya Allah gendengnya bocor, tambah lagi. Bukan hanya sekedar ngasih duit, tatonya apa, mana pondok gendeng. Lebih hebat, anda bawa ke rumah anda. Dan kalau sudah anda bawa ke rumah anda itu banyak penyakitnya. Wah hebat Pak Haji, nyantuni anak yatim. Ini program rutin tahunan. Setahun sekali. Tahunan. Anak yatimnya dikasih tahunan. Memang kadang-kadang kritik itu begini, gak enak. Tapi kalau anda pernah merasa begitu, anda insya Allah tobat setelah ini sadar. Saya rindu anda menyantuni anak yatim betul. Bagaimana anak yatim? Anak yatim itu adalah disantuni pendidikan agama mereka nomor satu. Jangan hanya mengurusi pendidikan dunia saja. Awas, ini yang selanjutnya, yang keberapa ini, tadi tidak saya hitung. Kalau anda mengurusi anak yatim, jangan hanya anda urusi dunianya. Ingat, urusi akhiratnya terlebih dahulu. Sebab kalau anak yatim itu tiba-tiba tidak anda rawat, tidak ada didik, kemudian dia jadi anak jahat, dia paling nyuri cemuran, nyuri mangga. Tapi gara-gara anda sekolahkan sekolah tinggi-tinggi, lihat kalau berbuat jahat, lihat peluang jahatnya lebih gede. Semuanya numpang kepada anda, wahai pengayom anak yatim. Makanya urusan agama anda nomor satu. Baik, ini adalah masalah anak yatim. Agak panjang anak yatim. Kemudian selanjutnya, kalau sudah urusan harta anak yatim harus waspada. Enggak boleh anda gunakan yang lainnya. Saya sudah anak yatim, saya perpanjang anak. Ini juga pelajaran, saya itu banyak dapat ilmu juga di saat kami ada pertanyaan beberapa orang. Suatu ketika saya di Jawa Tengah sana, saya ngis di mimbar begini. Biasa pertanyaan, Buya, pertanyaan ibu-ibu yang baik, solehah. Ini pasti di ilham malaikat untuk dia bertanya begitu. Buya, gimana hukumnya menggunakan dana yang dikumpulkan untuk santunan anak yatim untuk nyewa dekor sama drum band? Saya tidak pernah kepikiran selama ini. Atau ngasih uang saku buat ustadznya, wah. Spontan saya jawab enggak pakai basa-basi. Hukumnya haram, anak yatim tidak pengen makan drum band sama makan dekor. Anak yatim perlu duit, haram. Lalu gimana? Diganti. Ustaznya gimana? Cari ustaz yang enggak pakai duit. Ini harta anak yatim. Kok kamu ustaznya datang lillahillahi ta'ala, saya datang untuk meriahkan, saya enggak bayar, biar sumbangan juga ustaznya. Ini dibelikan drum band, suruh makan drum band, dia pun gak menikmati dia. Sudah begitu pulang dapat 50.000. Tolong ya masa ini. Jadi kalau sudah harta anak yatim, hati-hati. Maka di Al-Bahjah tidak nerima santunan anak yatim di sini. Kenapa?
Nah ini, nanti yang makan harus kita khususkan anak yatim. Kemudian saya lanjutkan dulu. Suatu ketika ada anak yatim menangis di pojok. Pada zaman Nabi. Lalu didatangi Nabi. Kenapa kau nangis? Anu ya Rasulullah, aku sendirian. Aku datang ke sini enggak ada yang nemenin, enggak ada yang belikan mainan. Itu anak-anak pada main tadi bapaknya nganterin ke sini. Dia tuh sendiri enggak ada yang nganterin. Loh, bapakmu di mana? Bapakku meninggal waktu perang. Ah. Berarti kamu yatim ya. Jadi dia anak yatim sendiri nangis merasa sedih karena enggak ada bapaknya yang nemenin, enggak ada mainan yang belikannya. Nangis. Kemudian Nabi memeluk dia. Apakah kamu enggak senang kalau aku jadi ayahmu, Fatimah jadi saudaramu? Ayo. Kamu aku ambil ya. Wah gimana gak seneng Nabi. Wah langsung bangga dia. Maksud kami, anak yatim itu jangan diyatim-yatimkan. Jadilah engkau bapaknya. Diyatim-yatimkan, cari ini anak ini. Dulu bapaknya tabrakan, mati semuanya ini. Tinggal satu dong ini. Astagfirullah, ini. Dipamerin, dijejer ini. Wah ini kecelakaan rumah sakit 4 bulan. Aduh, terus. Astagfirullah ya, jangan yatim-yatimkan anak yatim. Sudah sedih dia ingat kisah bapaknya, disebut-sebut lagi. Setiap di mimbar, setiap ketemu orang disebut lagi. Anak yatim dipamerin, ini bencana. Ini saya nemu di pinggir jalan. Ini bapaknya, ini wales. Jangan yatim-yatim, jadilah engkau bapaknya. Maka di sini tidak ada anak yatim di Al-Bahjah. Kalau ada anak yatim, saya bapaknya. Dan para sesepuh jadi bapaknya. Enggak yatim-yatimkan di sini. Harus punya adab dengan anak yatim. Dan jangan berbuat zalim kepada anak yatim. Jika engkau berbuat zalim kepada anak yatim, ketahuilah Allah bisa menjadikan anakmu esok hari jadi yatim. Anak yatim, jangan main-main. Allah bisa menjadikan anakmu esok hari jadi yatim. Bisa atau tidak? Bisa. Itu saja. Tadi itu pertanyaan masalah yatim ya. Akan tapi setelah itu jangan lalu, waduh kacau, sudah saya tidak usah punya panti asuhan deh. Dirubah, bukan panti asuhan misalnya, dirubah ya. Tetap berjalan, jangan khawatir, jangan gara-gara omong Nabi takut. Ini kan wanti seperti tadi, ya ayyuhalladzina amanu tadi kan. Hei orang beriman, ini kan orang baik saja, biar tidak kepleset. Jangan gara-gara omongan ini pada udah berani ngurusi anak yatim. Anak kafir yatim ikah hati ini, nanti disurga dengan Nabi kok. Seperti itu ya. Kemudian, ala tadi apalagi. Anak yatimnya diberdayakan untuk keliling cari duit. Anak yatim dimuliakan bukan untuk keliling cari duit. Anak yatim sebar kesana kemari, masya Allah, innalillah. Zalim di atas kezaliman dia. Dia enggak berani, masya Allah. Jangan. Kalau ada kebingungan ngurus anak yatim, kirim aja ke sini nanti. Biar saya jadi bapaknya. Para sesepuh ini buahnya yang siap ngurus anak yatim. Jangan seksa mereka untuk keliling. Anak kecil. Keringatan, masya Allah, belum mandi lagi dia. Masya Allah, suruh keliling bawa kotak, keberatan kegedean kotaknya. Yatim piatu tulisannya, yatim piatu. Kok teganya orang nyuruh begitu, kiai apa ini? Saya sedih dengan yang demikian itu. Anda sendiri yang keluar, tidak apa-apa, tapi pun juga kurang adab. Yang penting jujur deh, Anda meminta untuk anak yatim tidak salah kok. Yang penting Anda jujur, misalnya Anda keliling mencari bantuan. Kalau Al-Bahjah tidak minta itu bukan hukum seperti itu, hanya kekhususan ini cara di sini. Kita tidak nyuruh orang keliling itu, tapi tidak semua orang bisa begitu. Kalau bagaimana? Kalau saya ngurus anak yatim, saya minta ya boleh, tapi yang penting Anda jujur dengan cara yang benar. Anda loh yang minta dengan cara yang benar, caranya kurang ajar, ngajak jor-joran. Pak Haji, sebelah aja orang fakir ngasih anak yatim 200, masa Pak Haji enggak ngasih duit? Ini kan kurang ajar ngajak jor-joran itu. Kadang-kadang ditulis dulu kan, pakai tulis namanya Pak Haji Ahmad, Pak Haji Ali, 500 ribu. Padahal enggak digedein, 100 ribu jadi 600. Pak Haji, ini Pak Haji tetangga aja, padahal dia alhamdulillah dia keluarga pas-pasan tapi ngasih 1 juta. Pak Haji berapa Pak Haji? Ini kan kurang ajar ini. Kalau minta kepada orang yang lembut, dia sampai ikhlas. Kalau ikhlas itu enggak akan puas, dia akan terus melakukan kebaikan lagi. Banyak ceritanya insyaallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim. Wallahu a'lam bissawab.